so that all your name is exalted, let them work in you. God, make us be a children of God, so that we can inherit the kingdom of heaven, so that we can boast of our parents with our educational result be better. We pray for the whole of our parents, so that they are always healthy, and bless their work, what they are doing, it can fulfill our daily needs. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers, as we pray to Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Grade 6 will take the part for the first lesson. Here you go. Great is the Lord and worthy of praise.
about God's Word. The title is Dari Pemberontak Menjadi Penakluk. But before, please forgive me because I will speak in bahasa. Okay, here we go. Nabi pemberontak, Yunus namanya. Yunus memiliki kelemahan seperti kita juga memiliki kelemahan. Pikiran sempit, mementingkan diri sendiri, egois, pembalas dendam, suka menentang, tapi dapat diajak. Awal kisah pemberontakan Yunus dapat kita baca di Yunus pasal 1. Secara singkatnya, Yunus pasal 1 ayat 1-4 menceritakan tentang Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang jahat. Tetapi Yunus pergi ke Tarsis dan Tuhan pun mengirimkan angin ribut dan badai besar. Semua penumpang di kapal itu pun ketakutan. Masing-masing menyerukan doa, membuang seluruh barang di kapal dengan harapan supaya kapal tersebut bisa lebih ringan. Lalu mereka membuang undi dan Yunus pun terkena undi. Pada Yunus pasal 1 ayat 9-12 terjadi percakapan antara Yunus dan penumpang di kapal tersebut. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora. Di ayat ini kita tahu bahwa mereka itu masih berupaya untuk menyelamatkan Yunus. Tapi angin atau badai tersebut tidak menerima upaya yang mereka lakukan. Pada Yunus 1 ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan mereka ke dalam laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengucapkan hajat. Karena Yunus pemberontak, tetapi karena pengakuan Yunus kepada mereka, mereka pun menjadi bertobat. Pertobatan Yunus. Yunus berdoa di perut ikan, dan Tuhan pun mendengarkan. Lalu Yunus dimuntahkan ke ikan ke tepian pantai. Lalu Yunus berkorban ke Niniwe. Pertobatan Niniwe. Setelah Yunus mengabarkan Injil ke Niniwe, mereka pun berpuasa dan berdoa selama 40 hari dan 40 malam. Tidak seluruh rakyat doang, tetapi ternak mereka juga ikut berpuasa. Akhirnya seluruh penduduk kota mendapatkan keselamatan. Pelajaran bagi kita adalah tinggalkan pemberontakan dan dapatkan keselamatan. Thank you and God bless. Amen. We deserve His word to remain our morning worship. That's why we invite all of us to stand up and sing, "I Shall Not Be Moved," then this way to conductors and close the prayer by the fellows of just like
We pray. Dear Lord, we return come to you with all our humility. We thank you for your love, so that you has blessed our worship from the beginning, middle to the end. While we wander back, bless us, Lord, in our journey to our school and advocacy safely, and we can undertake our study well. And also, please bless all of the staff of the uni, and please bless us, all of the staff of the uni, so that they can work well too, especially for the pastor, Ray Mandola, as the leader of this office, in order he can lead your institution with you. God, please forgive our sins, because we ask all this through our Lord, your Son's name, Jesus Christ, today for us, amen. Amen. So let's all go for a significant term. Hopefully, it was able to take a place in the hearts of our parents and the birth of our parents too, so we can be good and loving children in the Lord. We hope our parents are having a connection with our service. Let us send it to others and keep praying for us so that we can continue to serve the Lord in our time. Good morning and may God bless us all. Thank you very much. On behalf of our leaders, yeah, because our leaders are not here, Pastor Wendell Mandola, only the Mrs. here, yeah. You see, closer to you, Mrs. Mandola, yeah. And also our Executive Secretary of the Union, Pastor Marulup Sagala, are not here also, yeah. Here is the Mrs. Sagala here. Can you wave your hands? Okay. Also, the treasurer, Mr. Panahatan Dulosaribu, also not here. Some of our leaders not here, yeah? So, we are so very thanks. It's amazing, yeah? Our principal, Mrs. Kathy, its name? Yeah. Okay. So, the only one I know your name is only my granddaughter, Kathy Panjaitan only. I know. She's the only one I know, yeah? I'm also, I'm grateful because this morning, yeah, you are so very thanks that you coming. Jadi, saya sangat senang karena kalian sudah datang di kantor Uni, ya, luar biasa. Saya mau lihat dulu tangan dari teman-teman semua yang senang dengan kedatangan mereka. Tolong lambaikan tangan. Dan terima kasih ya, untuk kalian, ya. Khususnya kepada kepala sekolah, Ibu Kendi. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Saya yakin ini sebagai penyambungnya ini Pak Sihotang, ya. Mana Pak Sihotang? Ya, justru nggak ada, ya. Saya yakin melalui beliau telah datang. Mungkin Ibu Kathy ada mau sampaikan sesuatu kepada kami? Ya, untuk promosi sekolahnya mungkin, Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. SD Advent 14 Bekasi. Maaf Pak, saya bukan Ibu Kathy. Oh, bukan. Tapi kepala sekolah kami Ibu Kathy, beliau berhalangan untuk hadir. Jadi kami mewakilkan dia. Saya wali kelas 6 dengan ada teman saya Mem Pesta, wali kelas 9. Jadi Ibu Pesta Silalahi, saya Ibu Romelina Simbolo. Iya. Perlu saya perkenalkan sedikit anak-anak kami, inilah kami, ya. Tujuan kami di sini adalah, ya, kata kasarnya untuk mengamen. Itu kata kasarnya. Kami, tujuan kami di sini adalah untuk mencari dana untuk penamatan anak-anak kita di sini. Acara yang kami penamatan nanti tanggal 19 Juni. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sukarela memberikan bantuan sedikit agar penamatan kami nanti boleh berlangsung dengan baik. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini. Kami juga memang berharap tadinya kami lebih enak, ya. Tadinya kalau kami mengharapkan ada Bapak Sihotang, ya, di sini, tapi tidak ada.
tapi tidak apa-apa. Saya lihat semua di sini Bapak Ibu sudah berbesar hati menerima kami pada saat ini. Semoga anak kita ini boleh nanti tamat, lulus dengan nilai yang memuaskan, dan mereka juga bisa nanti menjadi anak-anak yang berhasil, anak yang penurut, terlebih menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih.